Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Hari ini kita bakal rakit Q-Man Brick lagi, yaitu Q-Man Brick Trans Combo kendaraan perahu. Untuk playlistnya bisa kalian klik di pojokan atas video ya. Di box ini kita dapat kendaraan perahu yang bisa diubah jadi robot dan juga tembakan. Dan sekarang langsung aja kita buka dan rakit. Hasil jadinya kayak gini guys. Ini dia bentuk pertamanya, yaitu sebuah perahu. Sayangnya di bentuk yang ini nggak ada artikulasinya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, bagi saya ini keren sih. Nggak monoton kayak kendaraan-kendaraan sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke bentuk keduanya. Ini dia bentuk keduanya, yaitu sebuah robot, dan untuk detailnya kayak gini nih. Dan untuk artikulasinya, ada di beberapa bagian ini nih. Kalau menurut saya, untuk kepalanya itu yang ini nih. Dan di bagian atasnya itu adalah sebuah meriam. Kita lanjut ke bentuk ketiganya. Ini dia bentuk ketiganya, yaitu sebuah tembakan. Untuk artikulasinya cuma ada di bagian gagangnya. Dari semua ulasan tadi, menurut kalian gimana guys? Kasih komentar kalian ya. Dan itu dia untuk video hari ini. Oke guys, itu aja dari saya. Selanjutnya kita bakal review yang ini nih. Biar kalian gak ketinggalan video baru, jangan lupa kasih like sama subs-nya ya. Aktifin juga tombol loncengnya. Kalian bisa mampir ke akun TikTok sama Instagram saya. Linknya ada di deskripsi. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.